Selamat pagi, salam pramuka. Kunjungan dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tangerang Selatan ke Gerakan Pramuka Gugus Depan Kota Bandung 23001-23002 basis UIN Sunan Gunung Jati Bandung sedang berlangsung. Seperti apa informasi selanjutnya? Berikut liputan selengkapnya. Jumat 8 Desember tahun 2023, Dispora Tangerang Selatan melakukan kunjungan ke Gerakan Pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Gugus Depan 23002, Dr. Hajah Yeti Heriati, SAG MPD, para pembina dan anggota aktif Pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kunjungan kali ini pula dihadiri langsung oleh Ketua Dispora, Kepala Bidang Kepramukaan yang diantaranya ada Bapak Ilham Suyato dan beberapa staf jabatan fungsional. Turut dipersembahkan penampilan tarian Sampurasun dari Unit Lingkup Seni Gerakan Pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung sebagai bentuk penerimaan tamu kunjungan. Kegiatan kunjungan ini bertujuan untuk dapat membangun sinergi serta komitmen untuk dapat memperkuat keterlibatan membangun generasi muda dalam kegiatan yang positif. Baik, itu dia liputan lengkap dari kunjungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tangerang Selatan ke Gerakan Pramuka Gugus Depan Kota Bandung 23001-23002 basis UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Semoga segala harapan yang tadi disampaikan bisa terwujud di waktu mendatang. Saya Lia dari Perskom TV melaporkan. Selamat siang, salam pramuka.